Sanggar Remaja Kusuma mengucapkan selamat milad yang ke-7 buat Persatuan Betawi. Semoga Persatuan Betawi kedepannya lebih sukses, lebih jaya dalam merangkul semua lapisan masyarakat dan kuat di Persatuan Betawi. Takbir! Allahu Akbar! Apaan ini abang? Main selanang selonong aja masuk kemari. Emang abang nggak tahu apa di sini lagi ada acara lah? Eh bang, kayu gelondongan, kayu cendana, roti boya ayo pakai indasi. Ini abang rombongan dari mana mau kemana? Malah masuk kemari, kudu dong abang permisi. Waduh, gak laku banget ya abang. Abang yang punya kampung? Bukan. Siapa bang? Abang nggak tahu saya. Kagak bang. Abang boleh tanya dari pasar Ciracas sampai ke Rawa Babon, siapa yang kenal saya? Ada yang kenal abang? Kagak ada. Barangan aja. Bang, sebelumnya ayah minta maaf kalau kedatangan ayah sama rombongan Persatuan Betawi jauh-jauh kemari bang. Ayah ucapin bang, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, katanya ya anteng-anteng anak keramat-keramat yang kelime adanya di Gunung Jati. Ayah datang sama rombongan Persatuan Betawi dengan segala hormat, mohon diterima dengan senang hati. Oh, jadi abang ini rombongan Persatuan Betawi? Lah iya bang, mau datang lihat. Emang udah niat banget datang kemari bang? Eh bang, kalau masalah niat saya dari beduk subuh ketemu beduk robek udah niat bang datang. Oh, kemari. Udah niat datang kemari. Eh bang, kalau abang makan buah kenari jangan abang telan sama biji-bijinya. Wah keselak bang. Ya keselak bang. Kalau emang abang niat datang sama rombongan datang kemari, saya pengen tahu dong ya apa maksud dan tujuannya. Jadi abang belum tahu maksud kedatangan ayah sama rombongan? Belum tahu bang. Bang dengerin bang, kesetuk babakan lewat Ciawi, pulangnya tolong bawain alamari. Kalau bukan karena acara milad Persatuan Betawi, kagak bakalan di rombongan jauh-jauh datang. Bapak Yudi, salah. Jadi lantaran milad Persatuan Betawi mereka pada kemari? Makanya Kasih masuk. Jangan nah, tahan dulu. Enak aja masuk. Elah. Bang, enggak semudah itu abang masuk ini kampung. Kenapa bang? Jah. Kasih tahu, biar jelas. Kasih tahu. Eh bang, lain dulu, lain sekarang. Cara orang mencari menantu. Eh pasang kuping abang biar terang. Kalau pengen masuk sini, lawan dulu jagoan saya satu persatu. Jadi ceritanya kalau masuk kemari ada palang pintunya bang. Suruh buka kembang deh bang, biarin. Ayo. Iya. Nih liatin bang. Ayo malu bang pintung kalau anak Betawi nggak bisa. Tepuk tangan. Oh. Musik. Jangan banyak-banyak, ntar dicontek. Lu lihat bang tuh, itu baru kembangnya doang, ntar bijinya. Tahan dulu bang, baru kata jagoan abang, kita juga ada bang, ikan bawal ada di kali abang jual, terpaksa ayah beli bang. Kalau musuh ayah gak bakal lari, depan mata pantang buat ayah lari bang, bintang sawan-awan, ayah hitung berebut satu. Berapa banyak abang punya jagoan nih? Jagoan ayah yang bakal ngertiin jagoan abang atau persatu? Oh jadi abang tetap nantang? Lah, nantang. Oh iya nantang? Iya nantang bang. Ini jawara abang? Nah ini. Tuh kerja lawan dah. Pakai bumper sudah? Dua, iya. Dua. Ini jawara? Mau lagi jagoan nih? Gue bang jagoannya. Oh jadi lu jagoan nih? Iya bang. Abang nih gedet-gedet benang layangan. Yolor-olor putus talinya. Lo kalau ngomong jangan sembarangan. Lu ngomong jangan sembarangan, gua mau tahu sampai mana permainannya. Eh bang, kalau ngomong sewaktu kalau diberangin nggak terima, lo boleh. Lo pakai combro, pakai malu-malu ini ikutin bapak. Uwe. Suara cikibar. Muka gue. Muka gue. Jember. Lama ya, lamaan. Musik. Musik.
bisa dibanting jagoan gua. Balas. Ah, udah deh ah. Udah mah malam-malam aja kalah. Jangan-jangan. Begitu doang, Bang. Entar dulu. Hah? Abang jangan sombong dulu, masih ada nih jawarnya banyak stoknya. Mendingan abang ke Cikini ketimbang abang ke Senayan. Mendingan abang sama rombongan dah angkat kaki dari sini ketimbang niat abang ntar kagak kesampaian. Barangan aja ngomong. Berani? Lawan. Berani. Eh bang, mana lagi bang jagoannya? Nih gue jagoannya. Jadi lo bang jagoannya? Iya bang. Eh bang, gue dek-dek ini cucu presiden bang. Oh presiden RI bang? Bukan bang. Abisnya? Presiden taksi. Pantesan kalau tak nampok. Eh bang, muka gue buka kayak kenapot bang. Abis sih. Wes umum. Pantesan yang mulut tuh bu. Eh bang, kalau tiba waktu juhur, ambil air wudhu, jangan pakai air kotor. Lo di sono yang mulut boleh kesor, tapi di sini mulut tuh bikin jontor. Galak banget lo bang. Eh bang, jangan takut sama serdadu, senjata cuma melatih. Nah jaga bang, nanti aduk, kita buktiin siapa bakal mati. Baik bang. Mantap. Musik. Lo jagoan nih? Iya. Eh bang, gue masa silat bukan sombong bang ya. Gue 3 tahun di hutan belantara ngepon pulang. Oh lo nyari ilmu bang? Bukan bang, abisnya gue nyasar. Pantesan malu nyariin. Bang, jalan-jalan ke Jatinegara. Pulangnya beli kue tape. Baju lo boleh jawara, tapi sayang beli pakai duit KJP. Marangan ini bang. Jati, belarak dari capus. Lo bergerak, gue bikin mati. Lo ngabrak, gue bikin mampus. Buset, galak banget lo bang. Bang, percuma pakai kain. Kalau kagak lo sembayang, lo di sini jangan main-main. Ntar nyawa lo gue bikin hilang. Eh bang, pok ame-ame, belalang kupu-kupu. Leprok biar rame, ini jago pengen diadu. Buktiin bang. Musik. Musik nggak usah dihidupin bang, biarin aja bang, mati aja musik. Bisa pakai golek. Waduh. Lo menang badan gede doang. Kan gua kata bang ulak ulik. Ah belum makan. Lo alasannya belum makan. Waduh. Semua. Iya. Dia belum tahu. Bang Acung, ini semuanya kalah semua. Sini. Ah, sama ngerjain ini. Apa? Pengen ngejain nih apa jawara apa presiden bang aja mau nanya nih, ini jawara kalah semua, abangnya turun dah. Iya gampang, mau dirimu dilihat aja maksudnya dirimu galak banget. Udah bang, udah biarin sayang turun dah, mau nggak mau dah. Aduh sianan kalau emang ketua kita turun nanti, wah kita pada di blok semua sama dia. Eh bang, mana jawara abang? Masih ini. Widih. Eh Tong, asal lu tahu nih, izinin nih Bang Acung sama rombongan masuk. Eh bang, tung alang-alang rumah gedung di pinggir jalanan. Biar kata pala gue buntungnya gilang nih. Bang Acung sama rombongan mesti duduk di ini tempatan. Oh jadi nih, pasukan PB mau masuk bang? Pasukan PB. Rombongan PB, lu kalau ngomong belepetan aja lu. Eh tunggu dulu bang. Apa? Langkain dulu mat gua. Lu pengen gua langkain? Iya, tiduran ntar gua langkain. Barat baju kepalang basah, masak nasi udah jadi bubur. Berkata tepat bagi darah sapakun, nih gua yang gak bakalan mundur. Gak banget lu bang.
Bang, pesan buat anak Betawi. Jangan mancing dengan coba areng lo ke tsunami. Anak Betawi jangan mau dipancing atau lagi dia domba dengan kita di sini. Jangan silaturahmi. Mari tadi lo. Dong, dia pakai tangkap. Lu bohongin dia lu. Kampung dia tempat dulu. Apa kembang buah? Siap dong. Antara mulut dan mulut. Makan. Sangnya. Gigi gua tak kuat jawab. Gigi. Gak waras, asa aja kalau salah. Cariin. Ayo.